Hai para pembenci yang mengeluh lapar di saat kalian sedang makan uang rakyat. Hai para pembenci yang mengeluh haus di saat kalian sedang minum keringat rakyat. Tak mampukah kalian bersyukur saat anak-anak kami menikmati pelepah pisang? Tak mampukah kalian bersyukur saat anak-anak kami kekurangan air? Kalian mengadakan demo untuk kepentingan para elit, tapi kalian tak pernah demo untuk anak-anak kami yang jauh dari kata elit. Kalian mengkritik untuk kepentingan para haus kekuasaan, tapi kalian tak pernah mengkritik untuk rakyat yang mengalami kesusahan. Tak puaskah kalian selama ini dimanja, sehingga kalian selalu saja berteriak minta keadilan? 73 tahun kami bernaung di garis ketertinggalan, tapi apakah kalian merasakan kesusahan kami? Siapakah yang serakah di antara kita, hai timur dan barat, sehingga kalian menuntut keadilan pada sosok pemimpin tangguh yang baru saja melirik kami di timur yang hampir rapuh? Keringat Jokowi menetes di seluruh Nusantara, tapi keluhan kalian menggema di ibu kota Nusantara. Mampukah kalian hidup seperti kami di timur Indonesia, yang selama 73 tahun tak pernah diperhatikan? Kebijakan Presiden Jokowi tak sehebat fitnahan Rizal Ramli, kinerja Jokowi tak segaring otak Rocky Gerung, dan prestasi Jokowi tak seindah nyinyiran Fadli Zon. Tapi, apakah kalian buta dengan semua pembangunan yang ia bangun? Kalian seperti orang munafik yang menghidupkan keadilan dengan cara membunuh kebenaran, yang membungkuskan diri dalam selimut oposisi agar dianggap pahlawan. Sedihnya Ibu Pertiwi melihat pengkhianat bangsa zaman sekarang. Dengarkanlah seruan ini, hai para kaum sakit hati. Dari bumi Flobamora, tempat berdirinya patung Jokowi, kami, rakyat NTT, akan selalu bersama Presiden Joko Widodo. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silakan ingin menjadi oposisi, asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam. Asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian. Apalagi disertai dengan hinaan, disertai dengan cacian, disertai dengan makian-makian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita ini memiliki norma-norma agama, memiliki etika dan tata krama ketimuran, memiliki budaya yang luhur.